Oh, nanti dikasih tahu, nanti dikasih tahu, kasih tahu media ya. Pasti dikasih tahu kok. Nanti Vanessa kasih tahu, pasti dikasih tahu. Kenapa sih yang pendekannya akhirnya diulang gitu? Bar jalan ya. Kan tadi udah dijelasin. Hah? Sama aja. Ya diulang, bukan diulang, kemarin kan dia nikah secara agama, kalau sekarang kan nikah secara resmi di KUA sama ada penghulunya dan apa ininya perjalannya walinya kan saya, yang pertama kan nggak ada walinya, bukan nggak ada walinya, saya nggak tahu siapa yang walikan dari pihak keluarga gitu. Jadi udahlah, nggak usah diungkit-ungkit masalah yang pertama dan kedua, yang penting kan Vanessa sudah sah, sudah nikah di ya. Apa di catatan sipil sudah resmi, sudah itu aja bang ya. Apa cincin emas 1,2 gram cincin berlian. Berarti memberi pengertian ke Vanessa ketika itu seperti apa untuk mengulang pernikahan ini? Mas, mana ada baik-baik, so hubungan saya baik sama Vanessa, udah ya, udah ya. Vanessa suka ini ya, ngapot Instagram dengan pakaian yang terbuka, itu komentar aja sendiri gimana sih ya? Ya itu kan udah saya komentarin di apa di media sosial ya, sebagai pakaiannya jadi tambah seksi gitu tau ya. Ya nanti mudah-mudahan nanti itu kan ada suaminya, nanti bibi yang nanti yang akan menasehati kalau memang itu tidak elok, tidak pantas ya, nanti kan ada bibi. Ya kan? Ya, ya sudah, mudah-mudahan setelah dia menikah ini Vanessa udah jadi anak yang lebih baik lagi lah dari sisi ya. Pakaian juga nanti ya. Udah ya. Komunikasinya baik, komunikasinya baik. Baik. Baiknya seperti apa, Om? Baiknya udah baik kan, dia apa datang ke rumah meminta saya untuk jadi apa? Ya udah dulu ya. Udah. Tanya sama Vanessa aja. Iya, resepsinya nanti ada, tapi nggak tahu tanggalnya nggak tahu. Akhir bulan ini ya. Ya kalau misalnya ada pasti Vanessa akan kasih tahu teman-teman media pasti, nggak mungkin nggak. Saya kapannya nggak tahu, mungkin bisa jadi bulan ini atau bulan depan. Aduh, rumah lagi. Iya, itu kontrak apa Vanessa masih kontrak di sana. Nanti mereka akan cari rumah untuk beli rumah sendiri ya. Untuk sementara ini di sana dulu.